Halo, selamat datang kembali di channel saya, Nathan Ardina Nugraha. Hari ini Kamis tanggal 13 Agustus. Saya berada di Barat Stasiun Sumembito. Nah, di sini saya akan update break double track juga, biar tidak hanya di Stasiun Mojokerto. Nah, saya berada di sinyal masuk saat ini. Sinyal masuk Sumembito pihak stasiun Peterangan saat ini. Nah, emplasemen stasiun Sumembito diperpanjang hingga ke sini. Terlihat jalur satunya diperpanjang mulai dari sana sampai ke sini. Awalnya ada di sinyal itu. Nah, itu sinyalnya. Nah, diperpanjang ke sini, mendekat ke sinyal masuk. Karena mungkin nanti untuk mendukung kereta rangkaian panjang juga atau kereta BBM, dan mungkin juga kalau ada kereta penumpang rangkaian panjang bisa tersusul atau tersilang di stasiun ini, jadi mendukung untuk kereta rangkaian panjang. Dan nanti jalur 4-nya juga kelihatannya juga diperpanjang, tapi cuma sampai situ aja. Nah, di situ ada wesel mengarah ke kanan. Nah, itu ada wesel mengarah ke kanan kalau dilihat dari sini. Nah, ini ada wesel. Dan di sana stasiun Sumembito. Nah, itu stasiun Sumembito. Dan ini stasiun Sumembito baru. Tapi masih belum jadi. Nah, itu sinyal keluar untuk jalur 4. Maaf, ini tadi jalur 1 ya. Ini jalur 1, ini jalur 4. Maaf. Stasiunnya di sini. Nah, jalur 4-nya diperpanjang. Awalnya di sinyal itu patusnya menjadi ke sini. Nah, ini sinyal keluarnya. Dan begitu pun untuk jalur lurus juga diperpanjang sinyal keluarnya. Jadi kalau jalur lurus juga bisa berhenti sampai di sini. Mungkin untuk kak barang juga yang PLB atau gimana bisa sampai sini. Ya, nanti saya akan mendekat ke stasiun. Dan tidaknya stasiun ini saja. Namun juga nanti akan saya updatekan di jembatan. Jembatan timur stasiun Sumembito dan stasiun Curamalang, stasiun Peterongan. Pokoknya ikutin video ini sampai selesai. Oke, saya sekarang mendekat ke stasiun Sumembito. Nah, ini jalur 4 yang nantinya bakal jadi jalur 4. Nah, ini saat ini masih sampai di sini saja untuk jalur 4-nya. Nantinya jalur 3 ini, jalur 3 sekarang akan diperpanjang dan akan jadi jalur 4. Nah, ini sekarang masih jadi jalur 3. Nantinya akan jadi jalur 4 kalau sudah diperpanjang ke sana.
saya direkam di sana. Dan jalur satunya itu nanti ada di sana. Jalur satu dan jalur duanya yang jalur baru. Jalur satu saat ini nantinya akan jadi jalur dua atau sebur lurus. Nah saat ini masih sampai di situ saja. Nantinya bakal jadi sebur lurus dan akan ditambah jalur karena stasiun Cimobito ini akan jadi stasiun bukan halte. Yaitu bangunan stasiun barunya. Dan ini di sebelah kiri itu bangunan stasiun lamanya. Nanti jalur satunya akan berada di sini. Ini lihat jembatannya, bangunan jembatan double. Ya, di sini banyak pekerja, jadi saya cari tempat yang sepi dari petugas. Untuk jalur satunya masih belum dibuat untuk yang sini. Nah, ini masih rata tanah, belum ada tanah tinggi. Nah, di sini sudah ada balas. Nah, wesolnya itu ada di sana. Ketutupan, jadi nggak kelihatan. Wesol dari jalur baru ganda atau jalur dua nantinya ke jalur satu. Ya, sebentar lagi saya akan ke jembatan untuk melihat jembatannya. Jembatan berada di timur stasiun Cimobito. Nah, ini bangunan dari stasiun Cimobito. Ini stasiun Cimobito lama. Nah, ini stasiun Cimobito baru. Terlihat lebih besar daripada stasiun lamanya. Dan di sini sudah dipasang sinyal baru juga. Untuk jalur satu nantinya dan jalur dua. Dan di sini dipasang semboyan 2A dan 2B nanti di sana. Karena ada pembangunan jembatan juga. Ya, nanti saya akan ke sana. Setelah ini saya akan ke jembatan timur stasiun Cimobito. Ya, sekarang saya sudah berada di jembatan timur stasiun Cimobito. Nah, di sini terlihat jembatannya sudah dibangun dua. Artinya jembatan yang lama untuk jalur saat ini akan diganti juga dengan jembatan baru. Yang pastinya lebih besar dari saat ini. Nah, ini dipasang semboyan 2B. Karena di area ini masih belum siap untuk dilewati dengan kecepatan tinggi karena masih banyak material-material yang mungkin bisa menggeser fondasi dari jembatan lama. Nah, jadi seperti ini kondisi. Saya di sini dulu, nanti akan ke sana sebelum pindah ke stasiun Curamalang karena di sana juga panas dan di sini tempatnya dingin. Ada pohon. Nanti saya akan rekamkan ketika jembatan itu saling bersampingan. Pokoknya tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di-skip. Nah, ini jembatan yang ada di timur stasiun Cimobito. Terlihat yang sebelah kanan itu jembatan kecil. Nah, itu jembatan lama dari jalur utama. Dan dua jembatan yang ada di kiri itu, yang satu atau di kanan jembatan baru untuk jalur utama dan jalur ganda.
Kek.